Death. Selamat pagi, siang, dan malam. Tergantung kapan Anda menonton video kita kali ini. Di kesempatan kali ini, kita mau membicarakan tentang DMC atau Devil May Cry. Mari kita bahas satu persatu. Devil May Cry pertama kali dirilis untuk konsol PlayStation 2 di tanggal 23 Agustus 2001, di mana ini merupakan inovasi terbaru untuk game PS2 hack and slash buatan Capcom. Pertama kali sebenarnya DMC ini ditujukan untuk Resident Evil, tapi karena konsepnya berbeda dengan Resident Evil, maka dibuat game baru bernama Devil May Cry. Devil May Cry disutradarai oleh Hideki Kamiya pada waktu itu. Nah, selain Devil May Cry 1, ada Devil May Cry apa aja sih? Yang pasti, dia ada 6 game. Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, dan DMC. Genre ini adalah genre yang sangat populer pada masa itu. Di mana orang tinggal bacok, lompat, bacok, bacok, pecat, 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 tamat. Di Devil May Cry ini, kita menggunakan seorang karakter bernama Dante, di mana Dante adalah seorang anak dari King of Demon, yaitu Sparda, dan mempunyai ibu seorang manusia bernama Eva. Dante mempunyai quest untuk mengalahkan King Mundus. King Mundus itu yaitu benar-benar Demon, King of Demon, raja dari raja setan. Nah, King Mundus ini mempunyai tangan kanan yang bernama Virgil, atau di DMC 1 sebelum di reveal namanya Virgil, yaitu Nello Angelo, yang ternyata Virgil itu adalah kembarannya dari Dante. Untuk ini agak sedikit spoiler dikit ya, jadi yang belum pernah main, jadi kalian harus main dulu. Sekarang kita berlanjut ke Devil May Cry 2. Devil May Cry 2 masih keluar untuk platform PlayStation 2 di 25 Januari 2003. Devil May Cry 2 ini menceritakan tentang masih Dante, dan dia ditemani oleh Lucia. Kalau kamu pernah main DMC 2, itu ada 2 disc tuh untuk PS2. Jadi kamu bisa main pakai Dante, bisa main pakai Lucia. Nah, sekarang kita berlanjut ke Devil May Cry 3. Devil May Cry 3 ini adalah prequel dari semua Devil May Cry. Pertama kali dirilis di platform PS2 pada tanggal 17 Februari 2005. Dan keluar special edition-nya, rilis special edition masih untuk di PS2 di tanggal 24 Januari 2006. Apa perbedaannya? Di perbedaannya adalah di special edition kamu bisa bermain sebagai Virgil. Nah, lanjut ke Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 mengenalkan kita kepada karakter baru, yaitu Nero. Karakter yang akan kita mainkan di Devil May Cry 5 nantinya. Nero sendiri merupakan anak Virgil. Oh iya. Ibunya siapa? Kita juga gak tahu, masih misteri. Di Devil May Cry 4 ini yaitu rilis pertama kali untuk PS3. Akhirnya ada Devil May Cry untuk PS3. Rilis pada tanggal 31 Januari 2008. Untuk PS3, Xbox 360 dan PC. Lalu rilis kembali Special Edition untuk PS4. Di remaster, 60fps, dan kalian bisa memainkan karakter Reddit, Chris, beserta Virgil. Nah, setelah DMC 4, orang berpikir akan rilis DMC 5, tapi tidak. Yang rilis duluan adalah DMC, Take 2, Devil May Cry. DMC sendiri ini tidak ada hubungannya dengan Devil May Cry lain-lainnya. DMC sendiri ini adalah game reboot dari semua seri DMC yang didevelop oleh Ninja Theory. Karena kita bisa melihat gameplay yang berbeda, style yang berbeda, bahkan Dante-nya pun berbeda. Rambutnya nggak panjang, dia pendek. DMC ini akhirnya di tahun 2019 ini rilis juga DMC 5 di tanggal 8 Maret 2019. Dan karakter yang bisa dimainkan saat ini yang sudah dikonfirm melalui trailer adalah Nero, Dante, dan V, yang merupakan karakter baru. Dan teman-teman lama dari Nero dan Dante, dan juga ada teman baru seperti Tris, Lady, dan Nico. Jadi, timeline dari DMC sendiri ini yaitu dimulai dari DMC 3, di mana Dante masih muda dan belum bersetuju dengan Virgil, dilanjutkan ke Devil May Cry 1. Dan dilanjutkan ke seri animenya. Dari seri anime langsung menuju ke Devil May Cry 2, dan ke 4 dan ke 5.
kenapa di MC yang figur ini yang masuk ke tangganya yang naik ke ribut lain yang ada hubungan dengan semua di MC. Demikian berita tentang DV Makai kita kali ini. Maafkan apabila kita ada salah-salah kata yang kita juga tahu banyak salahnya. Sekian dan terima kasih. What's happening now? Oh God, I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. You will regret being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair. If I don't return, you must run by yourself, alone. You must change your name, forget your past, and start a new life as someone else. A new beginning. There is no mountain too tall to overcome. I have plans for the both of you. This is my last request. Looks like we still got a long ways to go.